Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa salli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidni ilman rizqni fahman wasi'a Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil Rabbana yassir wa la tu'assir Rabbana yassir wa la tu'assir Rabbana tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Malam ini kita dapat bersama dalam kuliah maghrib pada malam ini. Kuliah tajaan khas daripada MZ Holding Sdn Bhd. Kita akan mengisi kita sebelum solat isyak pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan tajuk perbincangan yang insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama dalam sementara kita menanti waktu isyak ini. Ya, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini kita dapat sama-sama mengikutinya insya-Allah. Dan syukur pada Allah SWT diberikan izin dengan kesempatan untuk kita solat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita dapat bersama-sama duduk dalam sesi jelisah ilmiah ini. Jelisah ilmu ini mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima dan memberkati segala usaha-usaha yang kita lakukan. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan asbab amal soleh yang kita lakukan, yang juga dengan izinnya menjadi asbab taqarruban ilallah, menjadikan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah malam ini kita nak berbicara satu tajuk, iaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ni atas sifat ataupun nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Asma'ul Husna, dan sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Allah menamakan dirinya dengan satu nama, dengan nama Sittir, iaitu Allah yang maha menutup. Ya Allah, bila dia menamakan diri dia maha menutup, Allah berkehendak untuk suka dan mencintai untuk menutup kelemahan hamba-hambanya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu hamba dia ni akan banyak kekurangan, banyak kesilapan, ya? Dan Allah suka nak tutup kaiban tu. Dan itulah yang agama ajarkan kepada kita, ya, kaiban-kaiban kita ni tutuplah, jangan kita berbangga-bangga. Kita patut rasa malu dengan kaiban kita tu. Ya, malu, agak malu kalau dia terdedah kaiban kita itu. Kita malu nak diketahui orang kaiban-kaiban itu. Maka Allah pun suruh kita tutup. Nabi pun bagi tahu kita tutup, bukan kita jaja kaiban-kaiban kita itu. Kita ambil bagaimana nama Allah SWT menutup keaiban. Jadi kita belajar untuk menutup keaiban kita. Kita mohon kepada Allah tutup keaiban kita. Dan agama ajar kita supaya kita tutup juga keaiban orang. Agar Allah tutup keaiban kita di dunia dan di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kerana adanya sitrullah ataupun penutupan daripada Allah. Sitrullah ataupun sitrullah ni daripada nama Allah Sittir tadi ni, Allah tutup. Alhamdulillah. Ya, kalau ikutkan, ya, kalau Allah buka, Masya Allah, malulah kita. Kaiban-kaiban kita tadi. Nabi pun ajar kita doa, Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah auratku ataupun kaibanku. Kalau Allah tak tutup, malulah kita kerana terlihatlah. Ya, terlihat dengan terang dan nyatalah kesilapan-kesilapan kita, dosa-dosa kita. Begitu juga Allah SWT yang maha menutup tu, dia menutup dosa itu, ya, bau dosa itu tidak dapat dihidu, tidak dapat dicium oleh orang lain. Kerana dosa itu, sebagaimana kita akan ceritakan malam ni, dosa itu ada bau yang busuk, bau yang tidak nyaman, bau yang tidak menyenangkan, bau yang hanyir dosa itu. Maka Allah yang maha sitir tadi yang menutup tu juga Allah yang juga menutup bau dosa itu hingga orang tak bau dosa itu, hingga orang boleh duduk dengan kita. Orang boleh duduk sembang-sembang santai-santai dengan kita sebab dia tak bau dosa kita tu. Walau di sisi Allah, baik
pahala ataupun dosa, dia ada bau dia. Dia ada bau dia. Ya. Bau pada pahala itu bau harum, bau wangi. Bau keimanan, bau amal soleh, bau pahala tu dia harum, wangi di sisi Allah. Nabi SAW, waktu Nabi pergi Mi'raj, Nabi hidu bau yang sangat harum di dalam syurga. Maka Sayyidina Jibril AS beritahu ini adalah bau masyitah, ya, wanita tukang sikat anak-anak Fir'aun. Mati syahid di jalan Allah bersama ahli keluarga dia. Nabi cium bau yang harum. Sangat wangi, Masya Allah. Kerana apa? Bau harum keimanan itu. Dapat dihidu, Masya Allah, di dalam syurga Allah. Hebatnya. Begitu juga bau busuk kepada dosa itu ada bau dia. Bau busuk dan hanyir dia. Kita malam ini nak lebih fokus kepada yang dikatakan, ya, bau yang busuk ini. Bau yang tidak nyaman, tidak elok ni ada bau kepada dosa-dosa perbuatan kita ni yang tak elok ni. Dia ada. Tapi Allah tutup. Allah tutup daripada pengetahuan orang. Masya Allah, tabarakallah. Syukur pada Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Infitar, Allah SWT berfirman, na'udzubillah minasyaitanir rajim. Allah berfirman dalam surah Infitar, Allah kata, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah beritahu dekat kita, bersama dengan kita ni ada malaikat. Ha, malaikat ni macam-macam lah. Ya, malaikat bukan, yang malaikat ni yang kita kenal yang 10 malaikat kita dah apa daripada budak tu kan. Ya, tapi kita kena tahu juga ada malaikat-malaikat lain. Malaikat Allah ni makhluk yang Allah cipta ni dalam kerajaan Allah ni, pekerja-pekerja dan kerja Allah ni banyak. Tak terhitung jumlahnya, tak tahu jumlahnya, hanya Allah yang tahu. Sebahagiannya Allah bagi tahu dekat kita. Ya, antaranya Allah bagi tahu dekat kita bersama dengan kita ni ada malaikat yang kita namakan malaikat hafazah ataupun hafizin. Malaikat itu sentiasa bersama dengan kita. Malaikat hafazah ataupun hafizin ni sentiasa sering bersama dengan kita. Kerana apa dia sering bersama dengan kita? Kerana antara tugasnya dia ni mencatat amal perbuatan kita. Allah bagi tahu dalam surah Al-Fitr, Allah bagi tahu apa surah tu? Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dalam tiga ayat tu Allah bagi tahu malaikat ni ada satu jenis, satu kelompok malaikat namanya hafizin ataupun hafazah. Tu dengan kita ni. Mungkin dalam beberapa keadaan je dia tak bersama dengan kita. Keadaan kita berjunub, kita duduk dalam bilik air kan, ya. Kita qada hajat agak, mungkin itu beberapa keadaan yang mungkin tak dia tak duduk dengan kita, tapi kebanyakan masa lain dia bersama dengan kita sebab dia sentiasa mengawasi kita. Yang kita sebut dengan raqib dan atid, mengawasi, dia tak lalai daripada mencatat tentang perbuatan, amal perbuatan kita. Dalam surah ini Allah bagi tahu malaikat hafazah ini antara sifat dia kiram, dia mulia di sisi Allah. Kiram, ya, mulia. Katibin, dia mencatat amal perbuatan kita. Ya, sebagaimana yang diperintahkan Allah. Mereka ni tak pernah derhaka kepada Allah. Sepada semua manusia, mereka catat amal perbuatan tu. Mereka tak pernah berhenti, tak pernah lelah. Mereka ni, la ya'sun Allah ma'amarahum. Sekalian malaikat ni, mereka tak pernah derhaka kepada Allah. Mereka sentiasa taat kepada Allah. Tak macam kita, manusia dan jin ni, derhaka taat, campur-campur. Malaikat sentiasa taat. Jadi antara malaikat yang taat ni, ni malaikat yang mencatat amal perbuatan kita ni. Mereka tak pernah lelah, tak pernah letih, tak pernah cuti, tak pernah mogok. Sentiasa dicatat amal perbuatan kita itu. Sebab nanti buku kita nanti, buku catatan amal itu akan diserahkan. Tak ada sikit pun yang tertinggal daripada catatan. Inilah malaikat yang Allah wakilkan ni. Katibin, ya, dia menulis. Dan yang dalam ayat yang ke-12 Allah bagi tahu dalam surah Infitar ni, malaikat yang namanya hafazah ini ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu akan kerjakan. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu. Jadi tahu ni tahu macam mana? Benda tak buat lagi. So, yang tahu benda yang tak buat lagi ni dalam azalinya hanya Allah Ta'ala kan. Malaikat kalau tahu, tahu tu dalam konteks malaikat lah yang diizinkan Allah Ta'ala. Tapi hakikinya yang mengetahui amal perbuatan hamba ni, ya, yang telah, yang sedang, yang akan datang ni Allah Ta'ala mutlaknya. Namun Allah bagi tahu dekat malaikat ni dengan cara macam lain. Macam mana malaikat ni tahu
sebelum dia nak tulis amal perbuatan kita tu, macam mana dia tahu amal perbuatan ni elok tak elok? Sebab tu dalam ayat ni Allah kata, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian akan buat. Ha, maka dalam tafsir Al-Munir karangan Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau menakalkan satu kata-kata daripada Imam Sufyan Al-Sawri, Tuan Tabi'in. Ya. Ketika mensyarahkan ayat ini, Imam Sufyan kata, macam mana mereka tahu perbuatan ini, yang baik buruk ni, hamba ni, dia pun makhluk juga. Dia tahu macam ni, kata Imam Sufyan. Ya, dia tahu berdasarkan bau yang keluar daripada tubuh orang itu. Oh, Masya Allah, Tabarakallah. Maknanya kalau orang tu berniat, berazam, ya, orang tadi ni berniat dalam hati dia, dia tak buat lagi, dia berniat nak buat benda baik, beramal soleh, dia nak buat ketaatan, maka malaikat ni akan cium bau harum pada tubuh dia. Keluar bau harum malaikat. Ya. Malaikat dapat tahu, oh, dia tak buat lagi. Tapi dengan niat tu, dia jadi harum dah wangi. Masya Allah, Allah memuliakan orang beriman, niat mereka dah wangi dah. Apa lagi perbuatan mereka? Niat saja sudah wangi, bayangkan perbuatan amal soleh itu lagilah wangi. Bayangkan keimanan itu, lagi-lagilah wangi. Ya? Hidayah dalam jiwa itu lagi wangi sebenarnya. Di sisi ya, para malaikat yang Allah bagi ya, kebolehan untuk mencium, mengetahui malaikat hafazah ini khususnya, apa yang manusia ini akan buat, dia tahu bau yang keluar daripada tubuh itu. Sebaliknya, dia tahu orang ni berniat tak elok ataupun nak buat benda tak elok. Bila orang tu berniat nak buat tak elok ya, maka akan keluar bau yang busuk, yang hanyir keluar daripada tubuh orang ini ya. Ha, bau tu tak elok, dia tahu dah ini benda tak elok. Ha, dia cuma nak tulis je nanti lah, nak tulis dalam buku dia ya. So sini kita dapat daripada awal perbincangan kita malam ni, dosa dan pahala tu ada bau dia, namun Allah menutup ya, atas sifat rahmat dia, sitir dia, Allah tutup dan Allah larang kita buka. Allah larang kita jaja keaiban kita itu. Begitu juga keaiban saudara-saudara seiman kita kena tutup. Kalau kita tak mahu aib kita, keaiban kita dibuka di hari akhirat nanti. Jadi, marilah kita sama-sama memperbanyakkan niat yang elok-elok. Selain perbuatan yang elok, itu dimula dengan niat dulu. Jadikan niat kita itu banyak yang elok-elok. Tumbuhkan niat yang elok-elok. Hadirkan niat yang elok-elok sebagai malaikat ini dah cium bau harum dah. Jadi saya tegaskan, kalau niat saja sudah harum di sisi malaikat, perbuatan itu lebihlah harum. Ya, perbuatan yang ikhlas kepada Allah SWT itu lebih harum dan lebih wangi lagi. Ketakwaan iman yang menjadi anugerah terbesar dalam jiwa orang beriman itu lebih wangi lagi di sisi Allah. Yang ni yang kita nak pilih ni. Jalan inilah. Jalan pewangian keharuman ini. Yang ni kita nak pilih. InsyaAllah akan wangi. Akan keluar wangi itu nanti saat, ya, saat dah tak pernah berlaku. Ya, wangi bagaimana jenazah yang tercium dia, terdapat dihidu bau harum pada sebahagian jenazah. Allah bagi keluar wangi dia dah. Ha. Ya, dalam kuburnya harum, Masya Allah, Allah boleh buat dah. Harum wangi kubur ya, yang akan diletak ni. Itu belum lagi di akhirat ya, Masya Allah, lagilah harum dan wangi diri orang yang beriman itu. Tapi kita nak bincang tentang bau busuk dosa, kemaksiatan, kemungkaran, keingkaran tu dibau hanyir, bau busuk. Yang tu malaikat bau dah tadi, kita sebut dah tadi. Ya. Dan Allah rahmat dia tutup bau tu. Supaya tak dibau oleh orang lain. Kerana orang lain bau, orang tak boleh duduk dengan kita. Orang tak minat nak duduk dengan kita, ditutup. Kita nak dengar pula satu hadis Nabi SAW. Ya, nak bagi pencerahan lagi kepada kita, penjelasan lagi kepada kita betapa busuknya yang dikatakan dosa ni. Kita tak ada cerita semualah. Kita cerita beberapa hadis yang ada ni untuk kita memahami ya, tentang wangi dan busuknya perbuatan manusia ni. Dilihat ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Adabil Mufrad. Hadis ni dikatakan berdarjat hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ni, cerita ni kita nak dengar elok-elok. Moga-moga Allah jauhkan daripada perbuatan dosa ini. Sayyidina Jabir kata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami bersama dengan Rasulullah, ya. Dia bercerita tentang dia dan sahabat-sahabat yang lain duduk-duduk bersama dengan Rasulullah.
dalam satu kesempatan. Tiba-tiba dalam duduk bersama-sama Rasulullah tu, wartafa'at rihun khabisatun muntinah. Tiba-tiba lalu ataupun bertiup bau ataupun angin yang sangat busuk. Angin yang sangat busuk, ya, bau hanyir sungguh. Tak tahu dah tiba-tiba mana ni. Tak nampak bangkai ni, tak nampak benda yang nak nampak kata busuk tu, tapi dia busuk yang amat lah. Maka benda ni jadi tanda tanya lah bagi para sahabat. Tapi Rasulullah dah tahu dah. Rasulullah ni yang nak bagi tahu dekat kita ni, nak didik kita. Maknanya nak bagi tahu janganlah buat benda ni. Ya, busuk sebenarnya pada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang yang buat benda ni dia mungkin pakai minyak wangi, satu badan dia wangi, tapi perbuatan dia tu busuk di sisi Allah. Ingat eh. Mungkin dia pakai atas baju dia, atas pakaian dia ke haruman ya, perfume yang mahal-mahal. Tapi tetap busuk di sisi Allah bau ni. Allah jadikan sekali Nabi dan para sahabat dapat lalui pengalaman ini nak bagi tahu kebenaran dia. Allah tak buatlah selalu perkara-perkara macam ni, tapi apa yang Nabi lalui dan pengalaman sebagian sahabat ni ya, mengingatkan kita, ya Allah, busuknya bagaimana bila dah busuk Allah mencintai sesuatu yang busuk. Bagaimana malaikat suka untuk mendekati ya sesuatu perkara yang busuk sebab mereka makhluk yang suci di sisi Allah. Maka Nabi tanya kepada para sahabat, atadruna ma hadhi? Kalian tahu tak apakah dia apa, apakah bau ini? Bau busuk ni, kalian tahu tak sumbernya daripada mana, puncanya apa? Maka Rasulullah kata apa? Hadhihi rihul ladina yaghtabuna al-mu'minin. Bau busuk ini Nabi kata adalah bau busuk yang datang daripada orang-orang yang kerja dia dok mengumpat orang beriman. Allahu akbar ya. Itu dia bau tu busuk sebenarnya. Ya. Tapi macam mana, kenapa orang dok masih mengumpat lagi ramai-ramai ni? Orang tak berhenti mengumpat lagi. Ha, sebab Allah tahan bau busuk tu. Maka dia dok mengumpat lagi. Walhal ya, Nabi bagi tahu, Allah bagi tahu besar dosa dia. Tapi kenapa orang tak tinggal lagi? Sebab dia tak, Allah tak bagi keluar bau busuk tu waktu dia mengumpat. Kalau keluar tu bau busuk tu, dia tak akan tahu, tak akan mengumpat lagi sampai bila-bila ya. Tapi dia kena ambil tahu lah agama suka ke tak suka benda tu kan. Mungkin tak bau dekat sini, tapi nanti bila masuk kubur dia baulah. Okey, sini Allah tahan supaya orang boleh kawan dengan kita, orang boleh duduk dengan kita. Kalau tidak, anak bini berlari bau busuk mengumpat. Akhirat esok, amat-amatlah busuk dalam neraka sana. Maka Nabi kata ini bau hanyir dan busuk angin bawa ni, Nabi kita hampa kena tahu yang ni bau datang daripada ni, geng-geng mengumpat ni, bau ni. Mengumpat tu, mengumpat orang beriman pula. Allah memang cari pasal. Ya. Subhanallahil azim ya. Jadi nak bagi tahu menjelaskan lagi yang bahawa dosa dan pahala ni ada bau dia, tapi kita duk cakap pula ni malam ni berkenaan dengan bau dosa. Bau kemungkaran ya, bau busuk hanyirnya maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak menghayati benda ni sungguh-sungguh ya. Tapi sebaliknya orang yang buat taat walaupun dia bau busuk tapi dia harum di sisi Allah. Itu beza pula. Dia buat taat tapi dia jadi hanyir. Ha, contoh apa? Bau mulut orang puasa. Dia panggil khaluf. Ha, khaluf ni bau perut lepas zuhur. Lepas orang puasa, lepas zuhur dia khaluf. Ya? Bau ya. Tapi Nabi bagi tahu dia lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Ha, tak pasal sesuatu tu bila dia taat pada walau akhirnya busuk tapi harum di sisi Allah. Darah para syuhada yang mengalir dalam medan perang, fisabilillah, darah hanyir ya, tetapi Allah, Nabi kata darah syuhada ni harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat mati Allah, kita dalam malam ni tazkirah khas Maghrib tajaan MZ Holding Sdn Bhd ya, pengeluar produk-produk kesihatan, makanan dan minuman yang apa nama yang dikeluarkan oleh MZ Holding ni, mana makanan dan minuman kesihatan, contohnya kopi Pria Katak yang kita iklankan dalam frame ya di kuliah kita pada malam ni. Baik, kita teruskan pengisian tazkirah kita pada malam ini. Ya, nak kata yang kata maksiat ni busuk, hanyir, tengik. Kita tak cerita semua benda lah ni yang kita cerita malam ni, dua hadis.
Yang tadi hadis daripada Imam Al-Bukhari. Hadis yang kedua ni, tadi kalau tadi tu mengumpat. Yang ni apa dia pula? Yang ni adalah kata-kata dusta. Cakap bohong lah. Sedang cerita kan? Cakap bohong. Busuk. Macam mana busuk dia? Jom kita dengar hadis ni. Nabi SAW kata apa? إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنْ نِتْنِي مَا جَاءَ بِهِ أَوْكَ مَقَالَ النَّبِي SAW. Apabila seorang hamba berdusta, dia cakap bohong. Dia merepek, dia cakap bohong. Dia berdusta dalam percakapan dia tadi. Maka apa berlaku? Nabi beritahu, cakap bohong eh. Yang kita dah dengar kecil-kecil dulu. Cakap senohong lama ikan duri. Rupanya dia nak buat pembayang kan. Cakap bohong lama-lama jadi pencuri. Tu dia. Cerita ikan dulu malam-malam. Apa berlaku bila seorang ni bohong? Ya? Dalam keadaan dia tahu yang bohong tu dosa. Tapi dia duk buat juga. Dia bohong. Sepatah dua dia bohong. Dan jadi perangai dia berbohong. Nabi kata apa? Taba'ada anhul malaku. Malaikat akan menjauhkan diri daripada orang itu. Pasal apa? Malaikat tak suka ke orang bohong tu? Ya, betul. Malaikat tak suka. Tapi malaikat tak suka juga ni sebab apa? Min nitni maja'abihi. Kerana daripada bau busuk. Bau hanyik. Hanya bau tengik yang amat-amatnya. Datang daripada perbuatan bercakap dusta dan bercakap bohong tu. Tapi kenapa orang bohong banyak lah ni tak keluar bau apa? Sebab Allah yang menutup. Allah nak bagi ruang bertaubat. Betul tak? Allah nak bagi ruang bertaubat kepada Allah. Allah tak nak memalukan dia. Allah tak nak orang lari daripada dia. Buatlah busuk sebenarnya. Hanyir sebenarnya. Ya, malaikat sudah lari lama dah. Malaikat Allah bagi bau. Orang dia tak lari. Malaikat dah lari dah. Sebatu lari. Tinggalkan dia. Sepatutnya malaikat akan duduk bersama-sama dengan kita ni, semua manusia ni. Lari malaikat ni, kata Nabi, min nitni maja'a bihi, kerana bau busuk yang keluar, yang datang daripada perbuatan berdusta ataupun berbohong tadi. Berat. Ui, mengaji ni, Masya Allah, bila kita mengaji ni, kita tahu benda-benda macam ni, ya Allah. Ya? Sebab tu kita ni, bila tahu benda macam ni, kita nak berhalus lagi lah. Ya, walaupun tak bau kan, walaupun tak bau pada hidung orang, tapi bau kepada Allah, malaikat-malaikat yang suci, nak menghalusi lagi. So kita bukan takat nak wangi pakaian luaran kita ni, tapi kita nak wangikan rohani kita, nak mewangikan just apa nama spiritual kita, dengan cara kita melakukan apa-apa yang Nabi anjurkan dan meninggalkan apa-apa yang agama suruh kita tinggalkan. Sebab perkara yang disuruh tinggal itu sebenarnya kita buat busuk sebenarnya. Hanya. Maknanya nak beritahu malam ni, walaupun contoh kita tu bercakap mengumpat dengan dusta, nak beritahu kita malam ni, yang rasuah tu busuk sebenarnya. Rasuah tu busuk. Pecah amanah itu busuk. Ya. Derhaka mak bapak tu perbuatan busuk, apa nama, zalim ke anak bini tu busuk, perbuatan tu busuk, ya. Apa lagi, minum arak tu busuk, berzina tu busuk sebenarnya di sisi Allah. Ya Allah tak bagi bau, Allah duk tutup lagi kot-kot. Hampa mau bertaubat, ya Allah nak bagi peluang bertaubat. Tapi itulah kadang-kadang dia keluar juga busuk tu. Waktu bila? Waktu mati. Itu kita takut. Allahu Akbar. Waktu nak mati tu dia keluar. Ustaz ni cukup cakap cerita Rashid Sibir tu Adi kot. Yalah tak apalah cerita-cerita lah. Tapi ini pengalaman-pengalaman. Orang mandi jenazah apa semua ya. Orang korek kubur ni adalah pengalaman-pengalaman mereka. Tapi dia pun tak sebut nama lah kan. Kena jaga aib tu kan. Tapi ada yang mereka harum bawa buah wangi. Waktu duduk mandi tu dah wangi dah, waktu kafan duduk wangi. Ya, waktu nak tanam masuk kubur, kubur harum. Ada juga pengalaman macam tu. Tapi ada juga pengalaman, ya Allah minhul lindunglah, saya cakap saya pun takutlah. Saya pun takut, mohon dosa-dosa saya. Waktu mandi dah busuk. Waktu kafan pun busuk. Ya, tapi kena selesaikan, kena selesaikanlah juga, nak kena ke bumi kan kan. Dia keluar dah bau busuk tu. Allahu Akbar. Ni yang kita takut ni. Ya, masih hidup tak bau. Tapi waktu mati tu Allah dedahkan dah keluar bau tu.
Waktu nak bawa van pergi kubur, bau busuk dalam van. Waktu nak angkat keluar masuk dalam apa nama, dalam kubur, bau busuk. Kubur pun bau busuk. Allahu Akbar. Yang ni. Kan tak mandi, dah sabun dah semua lah. Kan? Kapur baru semua lah. Tapi dia keluar bau busuk tu. Yang ni kita takut Allah dedahkan tu bau busuk tu. Sebelum ni Allah tutup. Sebab mungkin dia ni, Allah suruh tutup, dia tak mau tutup keaiban dia. Dia duk cerita, duk jaja, duk bagi orang tahu, ya. Lepas tu dia pula duk buka aib orang, ya, kelemahan orang, Allah buka dia. Itu baru waktu kan nak mati. Cerita dalam kubur macam mana, kubur pun sama jadilah teramat-amatlah busuk dan hanya selain siksaan-siksaan. Bangkit di akhirat esok pun nanti dalam keadaan busuk dan hanya. Kan berbeza macam kita cerita masyitah tadi kan. Allah keluarkan daripada, ya, masyitah dalam syurga Nabi cium bau harum yang amat-amat harum, yang wanginya seamat-amat wangi kerana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan dia. Baik. Kita dah di hujunglah. Tazkirah kita malam ni, tazkirah khas tajaan MZ Holding Sdn Bhd. Di perkalan di Sungai Petani ini, pengeluar produk-produk makanan dan minuman yang halal dan tayyibah, kesihatan. Kita dah sebut yang lah ni, ya, kata-kata yang kita nak petik daripada Imam Muhammad bin Wasi', seorang tabi'in. Ya, dia kata, dia respon ni pasal-pasal dosa ni, bau dosa ni. Dia kata apa dalam kitab, dinakalkan daripada kitab Siyar A'lamin Nubala, jilid yang ke-6, kata, kalau kata-kata Imam Muhammad bin Wasi' ni, dia kata kalau seandainya dosa ini memiliki bau, kan, masih duk cakap pasal bau dosa kan, ha, kita nak tutup pun dengan tajuk kata-kata dia ni. Seandainya dosa itu ada bau, dia kata laukana lidhunubi rihun, bau tak elok, bau yang busuk, bau yang tengik, ya, bau yang tidak menyenangkan keluar daripada dosa itu, maka kata Imam Muhammad bin Wasi' ma jalasa ilayya ahad, tidak ada seorang pun nak duduk dengan saya, tak ada siapa nak duduk berdempek dengan saya, tak ada siapa nak duduk dengan majlis saya, pakat semua orang tinggalkan saya, orang akan singkir dan sisihkan saya kalau Allah keluarkan, dia kata, bau dosa pada diri dia. Itu orang soleh tu yang cakap ni, bukan orang macam kita. Muhammad bin Wasi' ini seorang yang soleh, yang muttaqin, orang yang hebat iman dan amal solehnya, perilakunya. Tapi dia punya cakap tu, Masya Allah, deep. Orang kata deep, eh, dalam hati dia. Kalaulah dosa itu mengeluarkan bau, dia kata, saya tidak ada orang yang nak duduk dengan saya, seorang pun. Ha, itulah. Jadi, kita belajar malam ni tentang, ya, tentang dosa dan pahala. Kita belajar tentang sesuatu daripada agama kita yang mudah-mudahan menjadikan kita ni berusaha mengelokkan hubungan kita ni dengan kepada Allah dan sesama manusia, bagi elok lagi lah. Supaya Allah Ta'ala hadirkan keharuman dalam diri kita, ya, di dunia dan akhirat kita. Kita nak dengar ni, yang penting datang ke satu resolusi dalam hidup kita. Apa yang kita buat dah, agar kita diterima Allah SWT. Ya, bila Allah terima, insyaAllah jadi harum. Allah terima kita, Allah ampun kita, Allah kasih pada kita, insyaAllah perjalanan hidup kita akan harum mewangi. Tidak ada satu sejarah, ya, perjalanan hidup seorang manusia yang lebih wangi daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Maka kita ni, kadar wangi kita ni kadar keimanan kita, kadar amal soleh kita, ketakwaan kita, kadar taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sejauh mana, di situlah wanginya. Kenapa dari bau harum wangi masyitah? Kerana hebat keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia perkongsian kita pada malam ini, rancangan khas tazkirah tajaan MZ Holding Sdn Bhd. Boleh hubungi dengan nombor yang tertera di bawah sana untuk apa-apa urusan, insyaAllah dapatkan pertanyaan, khidmat, nasihat. Saya ucapkan ribuan terima kasih sudi bersama dengan saya. Sementara menanti isyak malam ini, insyaAllah kita akan bersua lagi dalam kuliah maghrib di masa-masa yang akan datang, ataupun kuliah duha. InsyaAllah kita akan bersama lagi, membincangkan lagi tajuk-tajuk yang boleh mendatangkan kebaikan, manfaat, maslahah kepada kita bersama. Kebaikan itu saya serahkan, itu puncanya daripada Allah. Kekurangan itu saya nisbahkan pada diri saya, kekurangan saya.
Mohon keampunan dan kemaafan Allah Subhanahu Taala, yang baik itu daripada Allah, kelemahan daripada diri saya sendiri. Wabillahi al-hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.